seperti beliau. Jadi di antara ada adab kita berdoa, dan yang keempat selepas kita mendoakan anak istri dan zuriat kita, kita masuk pula mendoakan saudara-saudara Islam, seluruh dunia Allah Rasulullah Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Kashmir wa fi Syishan wa fi Afghanistan wa fi Sudan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Habis yang lima ni tuan-tuan, doalah pakai tenang. Doa nak dapat apa, doa tuan-tuan nak dapat apa pun minta, nak murah rezeki, doa nak tenang, doa nak bahagia, doa nak masuk masuk syurga tanpa hisab. Ini di antara ada-ada. Sebab itulah tuan ulama, tuan kita ini dia kata apa? Segala puji bagi Allah yang memimpin kita dengan tuntunan kitabnya. Ya, dipuji Allah, dan dia kata Allah pimpin kita ni tuan-tuan dengan tuntunan kitabnya. Hari ini kita hidup dipimpin oleh Al-Quran. Al-Quran yang memandu kita. Kalaulah kita ikut panduan Quran, insya-Allah hidup kita akan selamat. Kalaulah Quran tak ada dalam hidup kita, kalaulah Quran ni kita letak tepi, buat apa pun semua ni ikut. Semua ni ikut. Niaga tak ikut Quran ni ikut. Ekonomi bila tak ikut Quran hancur. Perundangan bila tak ikut Quran, mana selesai masalah? Kali mana selesai masalah tu? Buatlah apa sikap berbanyak, buatlah apa yang buat, buatlah serang-serangan apa, tak selesai. Kenapa tak ikut Quran? Kita tidak melakukan sesuatu, tak menyelesaikan masalah ikut Quran. Kita selesaikan masalah cara CCTV. Bila berlaku masalah banyak, oh kita pasang CCTV. Bila kes penculikan apa adik Syamli ni dulu, apa jadi? Bapak pasang CCTV. Kita apa nama telah menempuh beberapa juta peruntukan untuk kita memasang CCTV di taman permainan, dan kita akan pastikan CCTV tersebut terus menerus sampai ke setiap kali polis. Adakah selesai tuan-tuan masalah ini? Tidak. Persiapan tuan kita ni kata apa? Kita ini dituntut oleh kita Allah. Tuan-tuan, bila kita buat segala-galanya ikut Quran, semuanya akan jadi hebat. Filem ikut Quran pun hebat. Filem tiru Quran pun tuan-tuan hebat. Lagu tiru Quran pun hebat. Tuan-tuan tengok cerita Piramdi. Berapa banyak cerita dia ikut kaedah agama. Kita tengok cerita ibu mertua. Pasal apa Piramdi buta? Pasal dia banyak menangis. Dia tiru mana? Mana dia dapat idea? Dia tiru kisah yang berlaku pada Nabi Allah Yakub. Apabila Nabi Allah Yakub terlalu banyak menangis kerana teringat pada Nabi Allah Yusuf, akhirnya mata Nabi Allah Yakub itu rosak. Cumbi, di manakah trompet abang Cumbi? Buta mata. Apa nama dia tu kan? Kasih selamat bukan? Nama selepas tu kan kasih selamat jadi apa? Apa yang tuan tak ingat? Ha? Ingat? Apa tu? Pemain trompet tu kena. Bukan trompet, saksifon. Tentera muslimin dan muslimat yang dapat bantu oleh Allah SWT. Lagu Piramdi pun hebat. Bila ikut Quran, hari ini orang masih nyanyi lah. Alah kau kak bulan dan juga. Dia bila nyanyi bulan, lam kemungan dia ada dengu, dia dengu bulan dan juga. Aduh sebab ni orang dengar, orang ikut. Tapi apabila orang tak ikut, orang nyanyi tak ikut tadi, juga dengan naik buai dalam cerita bawa benda merah.
Dalam kita pembelian dulu ke apa-apa dia memerah itu tu. Itulah yang itu puteri. Yang puteri itu pun bila dah kelakabak baru nak datang. Ha? Awal katanya ha, tak mahu tolong. Bila dah kelakabak barulah puteri datang. Itu ngarut dia. Kita bau dia memerah yang asal. Bila dia duduk je di atas buai, apa jadi tuan-tuan? Buai tu akan gerak dengan sendirinya. Dia pun nyanyi, nyanyi pun suara sedap. Macam mana lagu dia? Buai laju, laju sedap. Buai tu gerak sendiri, dia tak payah dulu. Kalau ada lah buai matulah, ada tuan-tuan orang takut nak datang. Ada hantu, ada ceplus. Ya, yang Nabi sebut di dalam hati. Dalam syurga esok ada satu satu tempat duduk yang istimewa. Bila orang jahat duduk, bila bawang putih tu, bawang merah yang jahat tu duduk, buai tak mau, tak mau jalan. Buai dia bergerak, buai tak mau jalan. Suara pun tak sedap. Buai, buai laju, buai, buai laju. Mana dia dapat idea ni tuan-tuan? Dia ambil daripada hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil daripada Islam. Begitu juga dengan cerita-cerita hebat orang mak salih hari ini. Anaconda. Cerita skorpion ke apa ni. Tuntas lagi kalau sampai panjang umur murah rezeki tuan-tuan kita sampai bak neraka esok. Tajuknya ahli neraka dan sifat-sifat neraka. Kita akan jumpa hadis-hadis Nabi menceritakan bagaimana ular-ular yang ada di dalam neraka yang disediakan oleh Allah, besarnya macam leher unta, besar lagi tu macam anak unta. Dia akan libat, dia akan perjalanannya tak berhenti. Kala jengking sebesar unta. Ini kita tengok cerita Ahmad Syari. Dia pampik daripada ni tuan-tuan. Dia pampik idea-idea ni. Dia pampik filem. Filem makin menyesat kawan, makin menjauhkan orang daripada agama. Oh ikut orang-orang follow tuan-tuan. Orang tengok, orang pergi, orang pergi ke bawah. Orang tengok pasal filem ni hebat. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni tuan-tuan, kalau dah kita boleh ikut Al-Quran, tuntunan kita Quran, Masya Allah. Kalaulah Quran boleh menyinari dalam keluarga kita, di rumah mak baca Quran, di rumah ayah yang baca Quran, anak tengok, tengok yang mak daripada kecil, anak tengok mak baca Quran, ayah baca Quran, daripada kecil dia, dia tak tahu apa tapi dia bunyi ya, dia buka Quran, Masya Allah, tak berhubung. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, menjadi Allah subhanahuwataala. Nak ada kan? Saya ingat dah azan, kita berhenti di sini. Sikit lagi sekejap. Dan Allah pimpin kita dengan tuntunan kitabnya. Maka apabila kita menyinari keluarga kita, hidup kita, rumah tangga kita dengan Quran, kita menyinari ofis kita, pejabat kita dengan Quran, kita menyinari segala-galanya kita jadikan Quran sebagai panduan, Quran sebagai benda yang lazim, InsyaAllah kehidupan kita, tuan-tuan, keluarga kita, anak-anak kita akan terarah, InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya cukup bersalah dari tuan-tuan sebagai pengisian masa lapang antara Bapak Malaysia ni. Dan sebenarnya tuan yang paling utama, saya datang malam ni nak jemput tuan-tuan semua sekali. Malam ni yang ada ataupun yang tak ada, rumah saya pada esok. Bermula jam 10.30 pagi, kita ada program apa nama Marhaban, ada baca Yasin